Selamat malam brother and sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan yaitu 5 hal yang membuat HP cepat rusak atau 5 hal penyebab HP cepat rusak. Oke, pada dasarnya keutuhan atau keawetan HP yaitu tergantung oleh usernya atau oleh penggunanya. Artinya, keawetan sebuah HP tergantung oleh pemiliknya. Baik buruk penggunaannya akan menentukan keawetan HP-nya pula. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita akan lebih spesifik ke 5 hal atau 5 kebiasaan yang sering menyebabkan HP cepat rusak. Oke, yang pertama adalah HP digunakan sambil dicas. Nah, ini kebanyakan orang, dominan orang-orang menggunakan HP sambil dicas. Ini kesalahan besar yang membuat menyebabkan HP cepat rusak. Artinya, jika HP sering terus digunakan sambil dicas, maka lambat laun efek terhadap baterai akan cepat lemah. Nah, perlu diketahui kerusakan yang sering menyebabkan terhadap HP 90% itu disebabkan oleh baterai. Sisanya 10% disebabkan oleh human user. Nah, maka daripada itu, alangkah baiknya kita menjaga keawetan baterai dengan cara tidak menggunakan HP sambil dicas. Oke, berikutnya hal yang kedua adalah fitur koneksi internet atau fitur lokasi atau fitur WiFi atau fitur Bluetooth selalu menyala. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering digunakan oleh user HP yang menyebabkan HP cepat rusak. Nah, seperti ini fitur Bluetooth, fitur data, fitur lokasi, fitur hotspot selalu menyala meskipun tidak digunakan. Nah, ini adalah salah satu hal yang menyebabkan HP cepat rusak. Jika hal demikian terjadi, maka HP akan cepat panas dan akan membuat baterai cepat lowbat. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan HP sampai baterai lowbat atau sampai HP mati. Nah, ini sering terjadi, terlebih pada pengguna anak-anak yang sering menggunakan HP sampai lowbat atau sampai HP mati karena keasikan sambil main game atau sambil menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya sehingga HP digunakan sampai mati. Nah, ini adalah hal yang sering dilakukan oleh para user HP, terutama pada anak-anak, yang menyebabkan HP cepat rusak. Kemudian yang keempat adalah overuser atau menggunakan HP secara berlebihan atau selama berjam-jam atau seharian terus-menerus. Nah, ini pula yang sering terjadi pada user HP yang sering menyebabkan HP cepat rusak. Terutama pula ini terjadi pada pengguna HP pada anak-anak yang sering keasikan main game atau oprek aplikasi sehingga tidak terasa menggunakan HP terus-menerus secara berlebihan berjam-jam, 5 jam, 6 jam atau 10 jam lebih atau seharian terus-menerus sehingga menyebabkan HP cepat rusak. Inti kerusakannya adalah baterai cepat lowbat, HP panas dan terjadi kerusakan pada HP. Berikutnya adalah yang kelima, yaitu menginstal game atau menginstal aplikasi yang berat atau berkapasitas besar yang melebihi spek HP. Nah, ini pula hal yang menyebabkan HP cepat rusak, terlebih pada user atau pengguna HP anak-anak yang sering keasikan main game yang harus atau wajib pada HP-nya selalu ada game
sedangkan gamenya berkapasitas besar, atau aplikasi editor atau aplikasi yang lainnya yang berkapasitas besar. Nah, hal ini pasti akan menyebabkan HP cepat rusak. Oke, brother and sister, itulah 5 hal yang sering menyebabkan HP cepat rusak. Sebenarnya masih ada hal-hal yang lain yang menyebabkan HP cepat rusak, yaitu diantaranya HP yang di root, atau sering menyimpan HP di saku celana, atau menggunakan cas baterai berganti-ganti dengan menggunakan casan HP berganti-ganti. Oke, brother and sister, bijaklah dalam menggunakan handphone, dan jangan lupa tepat waktu dalam belajar, dalam bekerja. Sampai jumpa, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.